Sore hari ini sambil menunggu buka, saya akan membuka program baru, yaitu Bakatnya Tuh Di Sini. Oke, saya akan memanggil peserta pertama. Biasanya tugas saya bukan memanggil yang biasa manggil orang itu, kalau nggak pakai KPK, kalau nggak kejaksaan. Tapi sekarang saya ditugaskan untuk memanggil orang. Ya, inilah dia, peserta pertama. Bapak mau ngapain? Sarkas, sarkis, sirkis, sarkas. Sirukus, sirukus. Sirukus. Sirup. Siru. Tikus. Siru tikus. Nah. Ya. Momen sirkus. Ya, sirkus. Oh. Oke. Okay. Hah? Sirkus. Gak boleh, ini lagi sakit. Tidak. Hah? Tidak. Lagi tidak sakit. Hamil. Nggak? Enggak. Oh. Tidur saja. Udah tua kayaknya? Ini udah ubanan? Oke, kita saksikan pertunjukan pertama dari negara mana? Jepang. Oh. Jepang. 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 Oh. Jepang. Jepang. Jauh dari net jauh? Jauh. Naik ojek bisa? Gak bisa, gojek saja. Oh, gojek. Gojek sama. Ah. Oh. Eh, silakan. Malah jadi begini. Udah, Mbak. Macannya mau buka tuh. Nih, Mbak. Mbak, sudah. Sekarang kita panggilkan peserta berikutnya. Apaan sih lu ngomong? Peserta, peserta, I'm peserta. Kok matanya pakai kembang goyang? Ini ice. Hah? Ice, ice. Ice apaan ice? Kacamata. Kacamata glasses? Iya, glasses. Glass? Glass. Ini? Teror orang. Ah, bohong. Orang suka bohong, atau mancing. Bukan, oh, benar. Oh, ini saya baru ingat nih. Gitaris grup. Siapa? Siapa? Tetot. Kembang Karo Pestol. Masa Kembang Karo Pestol? Nama Esopo. Gun N' Roses. Ya, benar. Ya kan? Roses. Ya, topless. Slash. Oh, slash. Slash, topless. Silakan dimainkan alat musiknya. Kita akan mendengarkan Slash bermain gitar. Aduh. Agak berat ya gitar saya. Iya. Bapaknya juga kan agak enggak benar. Pak. Ini gitar emang tempat Astor. Kebetulan gitarnya ada di dalam, tangan saya lagi sakit jadi mainnya seperti ini. Jangan lihat ininya, tapi lihat nih, volume. Peci, kerucut jalan tol. Boleh minjem sama Pak Tarno. Oh. Tolong bantu ya. Iya. jangan dihapus. efek. Oh, efek jerak. Ini, buat suara ini. Thank you.
Ya seperti itu. Oke, kita panggilkan yang terakhir. Karena ini sudah peserta yang ke 1406. Kita panggilkan peserta terakhir. Ini dia. Takutnya mental ke depan. Iya. Pakaian. Bapak dokter rumah sakit? Bukan. Ini seragamnya? Karateka. Oh, karateka. Yang pakai tepung yang disentil-sentil. Bukan, itu apa namanya? Oh. Karateka, Pak. Bukan. Itu namanya karateka. Bukan. Bapak itu bukan dari sono, timur. Ah, yang duduk di meja pakai itu. Karambol. Dek dipanggil. Itu bisa biji karambol gitu. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Dia ngomong itu, saya bilang Bapak dipanggil. Saya enggak ngomong-ngomong gituan. Mana lawan saya? Eh? Lawan saya. Ini Bapak mau ngapain? Inyong lawannya. Wadi karo inyong. Ora. Sampai dulur. Iya sih, itu kan bedeknya nyusup-nyusup. Man, segone sih gimana, Mak? Gimana? Ayo, berani melawan. Oh, silakan. Kamu ada pakaian apa? Saya persiapannya persiapan menyambut bulan puasa. Oh, iya. Bukan. Dari ilmu perkaratean, apa kita itu? Membawa sisir. Oh. Ini biar kita selalu rapi. Karena bulan puasa tidak boleh kotor. Oh, gitu. Kacamata juga sudah disediakan. Iya. Berbentuk saringan. Oh. Menyaring mata kita dari pandangan-pandangan yang kotor. Oh. Buar. Bapak ini nggak mau ngeliat yang kotor-kotor. Ini model. Model. Dan yang terakhir. Itu pakai E, coba kalau O. Rambutan. Yuk kita buka sekarang. Masa, kan kita puasa. Ini rambutan ya? Rambutan. Ini kalau dipegang agak ngilu saya. Emang sedikit kasar. Habis krim buat rambutannya. Sedikit kasar. Oh, iya. Oke, kalian akan menunjukkan keahlian masing-masing. Silakan. Adik lihat apa? Lihat tulisan. Kan suka bohong. Jangan percaya. Kami memperkenalkan Tora sebagai ahli senjata. Oh iya. Ini adalah dia seorang ahli senjata. Iya. Dan mempersilakan Tora mengeluarkan senjatanya. Senjatanya keluarin. Udah. Oh, udah tadi ya. Tadi udah. Udah. Oke. Okay. Waktunya kuy. Oke. Kuisnya tuh di sini. Jangan, Pak. Kuis. Ya. Ini kuis. Halo. Bukannya tuh di sini. Bukannya tuh di sini. Kuisnya tuh di sini. Ya, benar. Kok gua nanya dia nanya lagi? Enggak, emang benar. Bukannya tuh di sini, kuisnya tuh di sini. Kuisnya tuh di mana? Oke, siapanya di mana? Mama Bogor. Siapa? Di Bogor. Mama Bogor. Mama Bogor. Terserah, mana, ibu di mana? Ana ditegor. Ana ditegor. Nape? Ibu ditegor. Ana di Bogor. Ana. Oh, Ana. 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 Ana bukannya itu. Yang ampun. Yang tempat nabung. Bu, di Bogor. Ngasih tebakannya susah amat ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Bu. Oh, yang tadi tapioka, gua tahu. Udah lewat ya? Udah. Ibu, ibu di mana? Bogor, Bang. Mau kemari jam berapa? Lari. Kita sih di sini biasanya sampai jam 6 lewat. Udah beduk belum, Bu, di Bogor? Orang pun. Belum, ya? Bu. Bu. Ya. Buka pakai apa? Ya pakai piring. Mau bikin uang-uang? Ya di nasinya. Enggak bikin kolak, Bu. Kayak nasi. Nah, ayam dua, Bu. Ibu ngeliatin aja, ayamnya dimakanin nasi, ya. Balikin. Maksudnya gimana? Ayam makan nasi. Terus piringnya ngapain? Iya, nadangin. Piring makanin ayam, makan nasi, Bu. Oke, langsung ke pertanyaan. Siap, jangan bercanda. Oke. Ya, jangan main-main dengan saya. Iya, benar. Oke. Berapa jumlah rakaat sholat Isya? A. 4. B. 2. A. 4. Iya, 5. Rp500.000 potong pajak. Oke. Okay. Selanjutnya. Di Bogor. Selanjutnya. Bapak Palu silakan. Oh, Bapak Palu. Bapak Tor. Oh, iya benar Tor. Oh, iya benar Tor. Tor. Halo. Kuisnya tuh di mana? Di sini. Kuisnya di mana?
WC tuh di sini. Halo, bukanya tuh di sini. Ya. Halo, bukanya tuh di sini. Tuh kan, ini yang cakep nih follow nih. Dul. Aku Justin Bieber. Ya. Aku dong ya tuh Justin Timberlake. Justin, wow. Danau. Kayaknya aku mulai sekarang udah gak percaya deh sama pria-pria lokal. Aku pengennya bule semua deh. Aku juga deh. Apa kamu ini? Kita makan. Sorry, lagi sibuk. Aku, aduh, udah banyak yang bakal yang follow nih. Mulai... Ini aku udah lihat tuh. Ada 2760 dalam 2 detik. Gak ada apa-apa. Kalau gua ama bukan cowok lokal, dia gonggong. Aku sekarang lakunya sama bule. Lagi main apa nih tuh? Bukan main. Ini main panas-panasan. Yang follow Instagram aku banyak banget, Dul. Oh. Tuh, lihat dong bule-bule tuh. Tuh. Emang siapa tahu ada salah satunya jadi jodoh, ya kan? Tuh kan. Anaknya bule. Oh, mulai sekarang kita mau carinya cowok-cowoknya bule semua. Bule. Ngapain ngobrol sama bule? Kita mah gak mau. Ngobrol pakai teks di bawahnya. Enggak pakai teks. Kamu enggak ngerti bahasa Inggrisnya. Ah, kita juga ngomong pakai teks. Kalau enggak ada masa kita ketek. Itu ketek. Ih, ganteng banget ya dia ya. Kayaknya dia suka deh sama aku, soalnya dia follow aku. Ini ngarap sugap sih, barang bagus sih. Ngarap sugap. Gila, alik deh. Alik deh, hai. Dia coba. Tuh. Daripada sama bule, mendingan sama kita-kita. Udah jelas-jelas. Udah gak mau. Lamaan kita. Gak mau. Gak, masih tinggal di Indonesia. Iya, tinggal di Indonesia. Karena orang Indonesia asli. Orang sana kan kadang-kadang baru sehari dua hari. Kelebihannya apa bule? Hah? Lebih ganteng? Iya. Lebih wangi? Iya. Rambutnya pirang? Iya. Rambutnya pirang? Ya udah, berarti udah disebutin semua kan? Udah jelas. Jadi Neng Epi, temen ama yang bule-bule. Iya, iya. Terus abang dikacangin gitu. Coba lihat mana? Hah? Jangan suka ngeremehin kita. Bisa main-main sama kalian lagi. Jangan dong, alergi. Kita selera udah berubah. Selera alergi budakin aja. Sekarang kita seleranya mau yang interlokal. Yuk ikut yuk. Ini kenapa pengen begini ya? Ikut abang yuk, mendingan yuk. Udah dangdutan. Kayak dangdut. Sana. Awas eh. Waktunya kue! Oke, silakan yang ingin mendapatkan Rp500.000 silakan hubungi nomor di sini. Halo. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Yeay! Dengan siapa di mana, Bu? Tatan di Jakarta. Oh, Tatan. Tatan di Jakarta. Tatan, enggak pakai ke. Bapak-bapak. Tatan ibu-ibu atau bapak? Tatan. Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh. Tatan. Oh, Pak Tatan udah jadi orang gede ya. Itu Tantan. Oh, iya. Patatan. Jawab pertanyaan Patatan. Jangan aja pertanyaan belum. Apaan sih lu? Pak, Rambo apa yang paling manis? A. Rambutan matang. B. Rambo warrior. Yang A, rambutan matang. Hah, rambutan makan? Itu iya, Rp500.000. Selamat ya, Patatan, yang dapat Rp500.000. Terus jangan lupa kita mau ngingetin lagi kuis Twitter. Ya, jadi langsung aja sounding atau mention teman kamu dan buat pantun dengan tema ngabuburit asyik. Nah, kirim ke @bukannyadinet dengan hashtag bukannyadinet_19. Jadi nanti komentar yang paling menarik akan dipilih menjadi pemenang yang akan dibacakan di akhir tayangan hari ini. Hadiahnya Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Masing-masing. Ya, oke, jangan kemana-mana. Masih banyak lagi hadiah, masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Ya, tetap di sini, di Bukannya Tuh, di sini.